Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Buya, saya kurang paham perihal zakat. Kebetulan saya ada rumah di masih di daerah Cirebon gitu. Saya tinggalkan karena kami sudah pindah. Rencana rumah itu akan kami jual. Apakah harus dizakatkan atau bagaimana? Rumah itu sudah 1 tahun kami tinggalkan. Terima kasih Buya. Rumah Anda sendiri? Iya. Baik. Rumah-rumah Anda, rumah tidak bukan sesuatu yang wajib dizakati. Bukan toko yang ada perputaran uang di dalamnya. Bukan pertanian yang menghasilkan. Bukan rumah-rumah. Bukan juga dikontrakkan. Rumah tidak wajib dizakati. Bahkan kalau seandainya Anda jual, tidak wajib zakat hasil penjualannya. Karena Anda bukan bisnis dengan itu semuanya. Anda menjual aset. Tidak wajib zakat. Cuman kalau duitnya gede ya sayang dong kalau Anda tidak bersedekah. Itu ada pondok al-bahjah minta dibangun. Atau musola samping rumah Anda. Itu ya. Kalau zakat tidak harus jujur dong. Jangan zakat. Tidak ada zakat. Anda jual aset. Niat saja semoga laku, tinggi, bermanfaat. Kemudian potong. Bukan zakat. Untuk kepentingan umat, kepentingan dakwah. Anda istimewa. Allah alam bisawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.